Sebuah karya Siti Rosmiza, kehidupan Ilani kembali menderita apabila Zarul bagaikan tiada lagi cinta buatnya. Kenapa Lani kurang ajar dengan orang tua ni? Masa Lani buat kerja tak senang dekat luar tu, Lani ada fikir ke perasaan abang? Adakah derita ini tidak akan terpadam selamanya? Aku akan hancurkan hidup kau cukup-cukup kali ni! Cukup Derita Itu musim kedua, Isnin hingga Khamis 10 malam di Samarinda TV3. Cukup Derita Itu dua yang sekarang ni kan Sugi, dah pun masuk minggu akhir. Malam ini adalah episod ke-37 dan untuk itu kita bersama dengan peneraju utama drama ini, tak lain tak bukan kita bersama dengan Ruhainies. Hai. Ilana. Ilani. Mesti Sugi confuse kan sebab Ilana, Ilani, diorang adik-beradik. Kita orang pasangan kembar sebab tak seiran. Baik, kita nak mengetahui lebih lanjut lah sebab ramai dah menonton dan nak masuk episod ke-38? 37 malam ni. Tapi kita nak tanya Ilani dahululah. Ilani, bagaimana perasaan ataupun apa antara cabaran bawa watak Ilani ni bagi Ruhainies? Okey, bagi Anis kan, sepanjang Anis 7 tahun dalam industri ni, projek ni Cukup Derita Itu ni adalah salah satu projek yang paling beratlah yang Anis pernah bawa. Sebab dia punya momentum dia tu kejap kena pukul, kejap garang, kejap dia baik. Macam tu kan. So, sangat mencabar bagi Anis. Tapi alhamdulillah Anis rasa bersyukur sangat terpilih untuk buat karya yang hebat ni. Karya Kak Siti Rosmiza semua pun tahu. Novel dia semua best seller. And then director kita Abang Alun Kamaludin, seorang director yang semua orang kenali. Dia sangat hebat. Jadi Anis rasa bersyukur sangat sebab projek ni dapat sambutan yang sangat menggalakkan. Ya, betul. Dan saya juga kan sebagai seorang pelakon teringin juga nak bekerjasama dengan insan-insan hebat ini. Kak Siti Rosmiza, Abang Alung Kamaludin dan juga bersama dengan Ruhainies sendiri. Tapi kan Ruhainies, kalau kita tengok kan ini dah masuk musim kedua untuk drama Cukup Derita Itu. Apa sebenarnya perbezaan dari sudut pembawakan watak, perkembangan plot untuk musim kedua ni kalau dibanding dengan musim pertama? Okey, kalau ikutkan projek ni adalah memang 40 episod. Tapi disebabkan hari tu MCO, jadi kita terpaksa tangguhkan penggambaran. Jadi kita ada gap selama 3 hingga 4 bulan kan. So baru kita masuk set semula, jadi kita terpaksa pecah kepada dua. Jadi dua season lah. Tapi sebenarnya memang patutnya satu projek yang panjang. Tapi ganggu tak momentum sebagai pelakon? Of course lah. Of course. Sebab kita dah lama keluar set. Ini perbincangan pelakon antara pelakonnya. Tapi Ruhainies, ramai yang melihat drama tu secara orang kata keseluruhannya, mereka wow bestnya tengok. Tapi Ruhainies seorang je tahu apa yang berlaku di sebalik tabir kan. Apa antara momen yang tak boleh dilupakan, baik yang happy ataupun yang menyukarkan lagi untuk bawa watak Ilani ni? Untuk bawa watak Ilani ni memang berat bagi Anis sebab kita kita ada scene-scene pukul-pukul. And then bila kita terpukul kuat tu, hari tu kan pernah viral pasal yang pukul senduk tu. Bagi Anis itu, itu tak payah pakai sound effect ya. Memang original punya sound. Sebab memanglah bila kita ada scene-scene pukul, memang kita dah ada teknik-teknik tertentu. Tapi kita tak boleh nak lari daripada orang kata terlepas. Mestilah terkena juga. Tapi ada juga badan-badan lebam-lebam. Lebam-lebamnya luka, tangan Anis sampai terkehel selama 7 bulan. Itu normal. Jadi Anis pun dah bersedia sebab kita dah baca skrip, kita dah tahu dah kita punya karakter yang macam ni, and then apa yang akan berlaku, the consequences dia, Anis dah ready. Jadi itu biasalah. Kau pernah tak nangis? Kenapalah aku ambil watak ni? Tak, sebab Anis memang rasa masa dapat tu, alhamdulillah bersyukur sangat. Sebab karya yang hebat kan? Kan semua orang boleh dapat. So Anis rasa bersyukur. Anis memang dah prepare sebelum masuk set lagi. Kita dah baca setiap episod tu, kita dah tahu dah. And then tambah pula bila Balung yang direct, dia akan nampak sangat real. Saya sebagai seorang pelakon Dan dari segi sebenarnya kan drama ini juga menampilkan ramai sangat pelakon-pelakon yang hebat. Selain daripada Ruhainies, ada Hisham Hamid, ada juga yang memegang watak Ilana yang sudah ada bersama kita sekarang ini, Chacha Maembong. Ini elemen surprise. Surprise. Okey, kita nak tanya kepada Ilana lah pula. Watak Ilana yang dibawa oleh Chacha. Chacha, tadi Ruhainies dah ceritakan cabaran dia membawa watak itu. Bagi Chacha sendiri, membawa watak Ilani, apa antara cabaran Ilana? Sebenarnya banyak pressure lah with the macam semua audience yang macam benci sangat Ilana. And then dengan banyak cabaran, which is macam Ilana ni dia bukan normal character. Ilana ni dia bukan like antagonist, normal, tidak. Dia
more to banyak main dengan reaction. Dia kan? Banyak main dengan reaction. Bahasa dia, dia tak cakap banyak. Mm-hmm. You know, dia more to pendiam tapi dia dendam. Mm-hmm. Ha, dia dendam, dia dendam. So, bila dendam, sekali dia meletup memang good luck to you lah. Betul. Dia orang kata, jahat dalam diam. Yang dan selain watak anda berdua, Ruhainies dan juga Chacha Maembong, pelakon-pelakon lain yang hebat seperti Kak Jasmine Hamid kita. Didi Alias. Betul. Ramai lagi sebenarnya. Dan abang Nung kita, Fahrin Ahmad pun ada dalam diri. Jadi untuk anda berdua, bagaimana orang kata kerjasama, sinergi untuk bersama-sama menjayakan watak ni, drama ini bersama dengan pelakon-pelakon lain? To be honest, well, alhamdulillah juga lah, because semua pelakon-pelakon lain semua dia sangat committed, and then diorang semua bantu satu sama lain. Mm-hmm. And then once kita masuk ke set tu, kita dah macam family tau. Kita masuk ke set 11 bulan kita syuting. Mm-hmm. Kita masuk dengan MCO. Sekiranya sepanjang tahun kita nampak muka yang sama kan? Lepas tu muka yang sama. Lepas tu bila tak jumpa pun macam lama rindu lah. Dah macam family. Kita so every family. Day kita masuk set pun macam nak buat every single scene, there's no awkward, kita tak awkward ke apa ke. Lagi-lagi Lana dengan Lani lah. Lana dengan Lani. Kita pernah bekerja sebelum ni. Pernah bekerja juga. Tapi kan sedih, mungkin selepas ini kepada penonton yang mengikut setia cerita ni kan, kalau ada yang dapat anak kembar, mesti akan juga Ilani. Lepas tu akan jadi macam saya, Ilana, Ilani. Tapi nak tanya lah, ada apa-apa kisah menarik berkaitan Fahrin Ahmad yang anda nak kongsikan di sini tak? Ada tak? Fahrin menari hindustan dekat set. Dia suka sakat. Betul. Dia suka menyakat. Lagi-lagi senang. Macam kita ni adik-adik dia. Dia memang nakal betul. Suka sakat. Sangat senang nak bekerja dengan dia. And then hari pertama dah ada senang nak dapat chemistry. And then semua juga pelakon-pelakon lain, hari pertama kita dah ada chemistry tau. Walaupun diorang pelakon-pelakon yang legend, tapi diorang sangat membantu kita. Tak ada nak sombong. And then kita ada rehearsal sama-sama. Tanya macam plan lah. Macam mana scene ni kejap lagi nak buat. Sebab kita tahu scene-scene semua besar. Dan cerita ni tak ada scene kecil kan? Semua scene besar kan? Besar. Orang kata drama air mata lah kan? Dan sebenarnya dan sebenarnya seronok tengok keakraban anda semua, pelakon dan juga kru produksi yang menjayakan drama ni. Apatah lagi industri seni kita ni kecil sahaja. Betul. Pusing-pusing jumpa orang yang sama juga kan? Okey, dah masuk minggu terakhir ni kan? Mungkin Chacha sendiri nak mengajak lagi orang untuk menonton drama ni? Silakan. So for those yang nak tengok boleh saksikan sebab ini minggu terakhir. So bila terakhir ni lagi banyak apa? Lagi banyak benda yang korang akan rasa bengang, sakit kepala dengan Lana, lagi-lagi semua orang akan kesian dekat Lani ni kan. But terakhir ni I promise you dia akan jadi sangat terbalik. Korang macam, kenapa dia macam ni? Kenapa dia especially macam malam ni? Malam ni actually malam banyak ni. Orang akan hati terbakar tengok. Korang kena tengok malam ni. Daripada episod pertama je hati terbakar. Tapi malam ni lagi terbakar. Okey, itu adalah sedikit berkaitan dengan drama anda. Tapi nak tanya Chacha lah. Ruhainies akan bersama kita selepas ini. Chacha nak tanyalah Chacha. Baik drama, kerjaya Chacha ataupun peribadi Chacha kan. Pastinya orang akan, orang kata judge. Suka menilai. Orang ramai yang judgement hari-hari lah kan. Apa yang Chacha lakukan untuk kekal orang kata positif lah dalam industri ini ataupun kehidupan harian. For me, I always mindset kalau kita nak jadi sebagai pelakon ke ataupun any celebrity dalam industri ini, kita kena hati kita tu kena kuat, you know, sebab kena kental because orang akan cakap pasal kita. Betul. Orang akan cakap kita ni macam-macam, orang akan tengok kita ni rendah. Ada banyak sangat orang kat luar sana tu nak jatuhkan kita tau. Mm-hmm. So sama ada kita mentaliti kuat atau tidak. Macam saya, orang banyak haters ke, orang cakap macam-macam. For me, yang saya selalu pegang, live life to the fullest. So, biarkan orang nak cakap apa. Asalkan bila saya ke atas tu baru orang sedar. Dia kat situ sebenarnya, bukan kat sini. Kalau kita asyik duk fikirkan apa yang orang lain akan berkata atau menilai, kita yang akan derita. Jadi cukup-cukup. Cukup-cukup.